Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Paman Anom ada di Sungai Salak. Sungai Salak nih Kabupaten Dari Hilir. Kecamatannya, Bang? Kecamatan untuk di Sungai Salak Tampuling. Tampuling lah. Nah, Tampuling. Kalau dari Tambelehan berapa kilo nih? Kurang lebih 23 lah. 23 kilo. Engkau pengen sebanyak aja. Kau bisa banjir aja pengen lah. 23 kilo leh. 23 kilo. Amun besi motor kau lah. Wah, bermotor itu 2 jam. 2 jam. Kalau tok kalau lah mau jalan. Kalau tok, Bang? Iya, 2 jam lah kalau. Kalau kotak mau ke mobil, Bang? Amun bawa mobil sini sekitar setengah jam lebih lah bisa kira. Oh, setengah jam lebih habis sedikit lah. Nah, itu Bang kayak apa di Sungai Salak nih orang banjir lah banyak apa badan. Kalau di Sungai Salak nih mayoritasnya bilang banjir. Banjir ile. Banjir. Banjir mana aja? Cambatannya aja banjirnya, cuman daerahnya nih. Asalnya gak tahu lah. Kada tahu juga banjir Sungai Salak nah. Oh, tahu lah, ya tahu banjir. Kalua kah, muntai kah? Kalua campuran kandangan. Oh, kayak itulah. Oh. Yang mayoritasnya tuh istilah tuh banjir. Banjir ile. Iya, banjir aja. Nah. Itu tapi yang dikenal orang tuh banjir apa di sini? Banjir keluar ke banjir alai ini kan? Banjir kandangan banyak sini. Oh, banyak kandangan lah. Banyak. Oh, sama kandangan lah. Iya, kandangan. Tapi bahasa banjir kandangannya Bang masih kerasaan lah. Masih tapi terasa lagi ini istilah tuh enggak sama merataan ini dah. Sama lah. Iya, banjir kandangan nang berbay nang apa? Sama aja lah. Sama aja. No, luar biasa. Lalu di sini nih keturunan keberapa aja? Nah, banjirnya nih? Sambatannya nih keturunannya tahu. Tahu lu ada belakangnya keturunan keempat ya. Generasi keempat. Nah. Ini generasi kedua ya. Ini generasi ketiga ya. Nah, kira-kira generasi keberapa ini nih? Masa mungkin kalau macam kami-kami anu mau yang kelimanya udah. Iyalah. Batilah. Jadi udah. Abah dat Abah Kai Datu nah berarti yang kelima lah. Yang kelima. Nah, tapi bahasa Banjarnya tetap aja masih. Masih aja kayak kada hilang nih. Kada hilang bahasa Banjar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu Pang Kak. Anu di sini nih pulang anu apa nih budayanya Pang masih kayak bulah wadai Banjar masih lah. Masih. Apa-apa macam wadai ambaran tatak. Itu masih lah. Masih dadar gulung. Dadar gulung masih. Masih macam dudul masih aja lagi ada. Nah, alhamdulillah balami. Acara 100 hari umpamanya orang mati tuh. Ada aja alhamdulillah. Oh, ada. Nah kayak jukan tuh apa mengikicak lah. Kikicak tuh kalau di sini tagurnya bila imbah kawin tuh hanya di kelambu aja. Oh, itulah. Kikicak tuh. Kikicak lah. Gulungan hayam ya lah. Gulungan hayam tuh masih. Masih. Sari muka. Iya. Kayak lamang, wajik, segala. Alhamdulillah. Apa lamang? Orang jauh kada ada lagi wena. Oh, lamang kada lagi pada. Wajik tuh biasa aja lah. Oh, kalau anepang keseniannya apa enggak ya, Pak Kanudin? Kesenian budaya ini hilang dah. Macam manda. Ada. Ada, japin. Ada. Ada lagi tuh. Madihin. Madihin masih ada lagi. Nah, Madihin masih ada lah alhamdulillahirabbilalamin. Pun itu pemandinan tuh siapa ngan nyepin dong sini? Sini kalau Madihinan tuh amun di daerah kita sini Norman. Oh, Norman orang sama sakti lah. Orang Tembilahan. Orang Tembilahan. Cuman yang bibininya Nurul. Nurul. Oh. Nurul tuh orang Tembilahan juga. Tembilahan juga. Nah. Cuma dikatakan tergabung lah ke Sungai Salak nih. Bilang sama ya tembilan yang salah ini parah benar Pak. Iya lah nah itu Bang. Ulun sangat bahagia tuh kalau mendengar bahasa Banjar tuh nah. Masih aja kita bawa bahasa Banjar ulun bahagia benar. Iya. Karena kalau bahasa Banjar masih ada, insyaallah budaya Banjar nang kayak Madihin tuh masih ada. Tapi kalau bahasa Banjarnya sudah hilang, nah hilangan amberata. Hilangan orang Banjar itu. Nah itu Bang, mudah-mudahan aja buhan pianti Sungai Salak ini masih berbahasa Banjar. Pian tahu lah pian ni uang Banjar mana kata hujung lah jaga layap kan sama aja Banjar kita berataan. Nah ini apa? Banjar berataan seberataan alhamdulillah. Nah sepupuan aja sini buat tanah alhamdulillah dalam nah, ini. Nah ini. Ya. Nah keluarga. Hah? Paling tua lah. Paman Anom cari jahe. Inilah Paman Anom melaporkan dari Sungai Salak. Alhamdulillah.